Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Man Lahul Jahil Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menerima dan menjalankan amalan ini sesuai dengan tertib di video ini serta selalu mensupport channel ini, saya doakan semoga berkah dunia akhirat dan niatnya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi khusus tentang penyakit non medis, silahkan ada di WhatsApp kami, ada di juga Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok kami di kolom deskripsi di bawah video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, karena atas izin serta ridhonya kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Solawat malaikat adalah solawat yang mengarah untuk mendoakan para malaikatnya Allah, dan itu termasuk semua malaikat yang ada di muka bumi ini. Jadi mari bersama untuk mendoakan dan lebih mustajab jadinya kalau mendoakan para malaikat, maka mereka pun akan mendoakan kita dan kita juga akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akibat sebab selawat yang kita baca. Selain itu pula, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lewat selawat itu salah satu ciri bahwa kita sangat cinta dan merindukan baginda Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara budiman yang saya muliakan, jika ingin ditolong malaikat-malaikat Allah, maka insyaallah dengan selawat ini kita dapat pertolongan dari malaikat-malaikat Allah. Karena malaikatnya Allah doanya tidak pernah terdinding. Apa yang dia minta selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah yang dimaksud dengan selawat malaikat, silahkan dibaca sambil dihafalkan. Insyaallah akan berkah selalu bagi yang menjalankan secara ikhlas lahir dan batin.